sekalian, ya, seperti yang kalian bisa lihat di depan saya ini ada item-item baru ya, aksesoris baru yang bertemakan Pokemon Let's Go. Nah, ada apa aja sih koleksinya? Nah, kita bahas satu per satu ya langsung. Untuk yang pertama nih guys, tempat untuk nyimpen kaset-kaset game Switch kamu. Contohnya seperti ini. Ini bisa ditutup. Nanti cartridge-nya ini tinggal kamu masukin di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini jadinya kelihatannya. Kalau mau keluarin tinggal dipencet. Untuk yang kedua dan ketiga juga ada ini nih guys. Untuk melindungi Pokeball Plus kamu ya. Di sini ada satu ini yaitu Mika. Bukan Mika aja, jadi dapat pouch-nya juga. Atau kalau kamu nggak demen pakai Mika, langsung mau dimasukin ke tasnya aja juga kita ada ya. Di sini, nah ini tasnya seperti ini. Semuanya mereknya Pori. Jadi official license, bukannya yang kaleng-kaleng. Tasnya besar, seperti ini. Wah, besar juga ya. Oke, ini bisa dibuka. Langsung jadi sleeping. Di dalamnya ada ininya, pengait untuk bisa kamu kaitkan di tas kamu atau di pinggang kamu. Pokeball ya, ini masuk ke sini. Seperti ini. Talinya bisa dimasukin juga. Dan tutup. Nah, sudah. Seperti ini jadinya. Yang Mika, kamu akan mendapatkan pouch. Ikannya pun juga fit banget, langsung dipasang, langsung bisa terpasang dengan baik, terlindungi Pokeball kamu atas bawah. Dan ininya, dan kalau pakai ini pun juga kamu tidak akan terganggu permainan kamu. Ini semuanya masih tombol-tombolnya, lubangnya itu presisi semua ya. Nah, untuk selanjutnya kita ada pouch dan bag. Bagnya ini seperti tas selempang ya, kamu bisa langsung selempangin di belakang. Nah, sedangkan yang ini, untuk yang ini adalah pouchnya aja dengan tema Pokemon juga. Ada lagi nih terakhir, yaitu charger, stand charger untuk Pokeball Plus kamu. Jadi kalau Pokeball Plus biasanya di charge-nya di belakang sini. Kalau kamu pakai stand ini, jadi kamu sekaligus charger sekaligus juga bisa memajang Pokeball kamu. Itu saja sih yang ada, yang item-item baru yang ada di PS saat ini. Jadi semua item ini sudah ready, kalian bisa beli langsung di website kita di www.psgameshop.com atau di marketplace lain seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan segala macamnya. Oke, terima kasih, itu aja guys untuk item kita kali ini, dan tunggu video-video selanjutnya. Bye!